PUPR menyebut Jalan Tol Betung Tempino Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempino yang merupakan tol pertama di Jambi akan rampung pada 2024. Mengutip laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Tol Betung Tempino Jambi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera JTTS yang memiliki total panjang mencapai 169,9 km. Nantinya, Tol Betung Tempino Jambi akan dibangun secara bertahap dan dibagi menjadi 4 seksi meliputi seksi Betung Tungkal Jaya, Tungkal Jaya Bayung Lencir, Bayung Lencir Tempino, dan Tempino Simpang Nes. Saat ini, tengah dilakukan pembangunan seksi 3 Jalan Tol Bayung Lencir Tempino sepanjang 34 km yang merupakan jalan tol pertama di Provinsi Jambi menyambungkan Provinsi Jambi ke Palembang hingga Lampung. Adapun untuk progres konstruksi seksi 3 Jalan Tol Bayung Lencir Tempino saat ini telah mencapai 29,12% dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Sebagai informasi, pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir Tempino merupakan upaya besar pemerintah untuk meningkatkan konektivitas khususnya di Pulau Sumatera hingga dapat memangkas waktu perjalanan yang semula 4 hingga 5 jam menjadi 1,5 jam saja. Dengan demikian, jalan tol ini dapat hemat waktu perjalanan pengendara mencapai 50%. Jalan Tol Betung Tempino Jambi sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN ini telah mendapat dukungan masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga diharapkan selesai tepat waktu sesuai dengan target penyelesaiannya dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan Tol Betung Tempino Jambi dibangun dengan dua skema pembiayaan konstruksi, yakni melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU sepanjang 136,3 km dan dukungan konstruksi pemerintah sepanjang 34 km. Semoga dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Tol Betung Tempino Jambi ini bisa diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dapat membantu masyarakat sekitar terutama untuk meningkatkan UMKM di daerah yang dilewati oleh tol ini.